Mulai. Jadi bioma itu merupakan suatu unit atau sistem yang terdiri atas flora dan fauna yang hidup sama mereka. Pada ini saya akan menjelaskan tiga macam bioma, yaitu bioma stepa, bioma hutan gugur, sama bioma hutan tropis. Yang pertama ini bioma stepa atau namanya padang rumput. Nah di sini itu didominasi oleh vegetasi rumput. Tidak ada semak-semak atau pohon-pohon yang besar. Soalnya di sini kan curah hujannya rendah, terus jadi tanahnya itu memiliki tingkat porositas yang rendah, jadi dia nggak bisa menyerap air dengan baik. Jadi tumbuhan yang bisa bertumbuh dengan baik cuma rumput aja. Terus hewan-hewan yang tumbuh di sini itu kayak hewan-hewan herbivora kayak zebra, antelop gitu, terus ada juga hewan-hewan karnivora kayak singa dan harimau. Terus berikutnya ini bioma hutan gugur. Nah di sini itu didominasi oleh tanaman gugur. Di sini itu tumbuhannya jenis tumbuhnya relatif sedikit. Terus curah hujannya di sini tinggi. Terus bioma hutan gugur ini terletak di daerah-daerah yang mengalami empat musim, yaitu yang musim ini, musim panas, musim gugur, musim dingin. Oke, hutan tropis. Terus yang terakhir bioma hutan gugur tropis. Nah ini di sini tuh selalu basah dan lembab, soalnya curah hujannya itu sangat tinggi. Makanya tanaman-tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik di sini. Terus hutan hujan tropis ini berada di daerah tropis, makanya dia disinari matahari sepanjang tahun. Tapi di sini kan tumbuhannya sangat banyak, jadi sinar matahari itu tidak bisa mencapai dasar. Terus sebenarnya langsung dari terus pada rumput itu berada di daerah Australia, terus ada di Asia, terus di Amerika Serikat juga ada, Amerika Selatan juga ada. Terus hutan gugur itu berada di Asia Timur, terus di Amerika bagian timur juga, terus juga di Australia. Terus hutan tropis itu kebanyakan di Asia Tenggara, di Indonesia ini. Terus ada yang di Afrika, terus ada juga yang di Amerika Selatan. Oke, terima kasih.